ini adalah Wise Mountain Power Plant BMPP 60 MW, hasil suatu kolaborasi inovasi untuk agar PLN mampu menyediakan listrik di daerah-daerah yang terpencil di seantero Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan dalam proses pembangunan ini kebutuhan listrik di daerah yang terpencil, tertinggal, yang terpinggir harus diutamakan. Nah, untuk itu kita harus mampu merespon kebutuhan pasar di daerah-daerah terpencil itu dengan membangun mobile power plant. Yang kalau kita lihat di sini adalah mampu kita deploy dalam hari ini adalah sell power ke daerah tujuan, yaitu di daerah Malu, yaitu daerah kepulauan di sana. Dan apabila diperlukan, kita bisa memindahkan pembangkit yang mobile ini ke daerah manapun di seantero Nusantara. Untuk itu, maka BMPP ini kita namai BMPP Nusantara 1. Kami mengapresiasi kerja keras dari rekan kita PT PAL yang telah menunjukkan bukan hanya reputasinya yang sangat baik, tetapi juga kinerjanya yang luar biasa. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Indonesia Power, dalam hal ini adalah yang Sohibul Bait Project ada di sana, yang mampu juga melakukan project management secara melekat sehingga program ini bisa terdeliver tepat waktu dengan kualitas yang sangat baik. Terima kasih. Keunggulannya adalah satu, ini sangat mudah sekali untuk dipindah. Jadi kan, karena saat ini juga dinamika perkembangan pasar listrik itu sangat bergerak sangat cepat sekali. Misalnya ada beberapa daerah memang industrinya terbangun dengan cepat, investasinya juga berjalan dengan cepat, ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kalau kita menggunakan metode konvensional mungkin membutuhkan ada beberapa tahun agar infrastruktur listrikan bisa teraliri sampai ke daerah tersebut. Tetapi tentu saja dengan mobile power plant ini, yaitu batch mounted power plant, kita mampu menyediakan listrik itu dengan sangat cepat. Nah, tentu saja nanti ada fasenya, karena ini adalah dual fuel. Jadi, jangka panjangnya kita akan menggunakan gas. Jadi, gas pipa ataupun mampu LNG. Artinya, kita membangun bersama dengan Indonesia Power. Di awal memang banyak sekali kendala-kendala, karena memang itu juga bersamaan dengan pandemi, proses pembangunan Nusantara. Tetapi tetap saja bahwa proses pembangunan BMPP Nusantara 1 ini jauh lebih cepat daripada proses pembangunan land-based power plant. Sehingga ini merupakan satu terobosan teknologi. Selain tadi, namanya kecepatan untuk memobilisasi ke daerah-daerah yang membutuhkan, sekaligus proses pembangunannya pun juga lebih cepat daripada land-based power plant. Sehingga ini satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan.